hampir 100 pedagang di Pasar Yotefa, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua positif COVID-19. Dari hampir 2.000 pedagang yang mengikuti rapid test, 393 pedagang dinyatakan reaktif. Sedangkan untuk hasil swab yang sudah keluar, sebanyak 98 pedagang dinyatakan positif. Meski puluhan pedagang dinyatakan positif COVID-19, saat ini Pasar Yotefa tetap buka setelah sempat ditutup selama 3 hari pada bulan lalu. Pemda Kota Jayapura saat ini terus mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19 dari klaster pasar yang ada di Jayapura, yaitu Pasar Yotefa, Hamadi, dan Paldam. Kota Jayapura sendiri menjadi yang terbanyak merawat pasien COVID-19 dari seluruh kabupaten kota di Papua yang mencapai 673 pasien. Khusus untuk Pasar Yotefa, yang 2 hari terakhir memberikan informasi data COVID terbesar, di mana dari hasil rapid di pedagang di Pasar Yotefa, dari 1.964 yang di rapid test, itu 393 yang reaktif. Kemudian di Pasar Yotefa ini, dari 195 yang sudah swabnya keluar, itu 98.